Eblasa. Oh!
sprene kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Monggo dereng rameaken takbir kurban tahun 2022. Oke. Japa. Terima kasih, Pak. Ayo matuki watenganku, matuki watengan, matuki watengan, matuki watengan. Nah. Selamat malam Idul Adha buat penggemar yang senang sastra. Ini termasuk senator dalan, guys. Termasuk senator dalan. Ayo masuk beda yuk. Yeah.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hadrotal Muhtaromin, para weng yang kuhormati, wabil khusus dumateng Bapak Kiai Haji Abu Sairi engkang kalau tak dimakan sedanten poro kiai engkang hadir wonten takbir keliling Desa Japah tahun 2022. Mboten kesupen dumateng Bapak Kepala Desa soho perangkatipun engkang sampun kersa rawuh anghadiri takbir keliling wonten dalem menika. Dumateng para rawuh sedaya sedanten saking kafilah Ngerowo Kidul, kafilah Ngerowo Ler, kafilah Japah soho kafilah Dukuh Banyurip engkang tansah kulya mulyakaken. Para bapak, para ibu engkang kula hormati, engkang sepindah sanderipun adicara kita milai, sumangga panjenengan sami kula ajak sesarengan ngaturaken rasa syukur ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Engkang wonten wekdal dalu punika kula sapa panjenengan sami saged makempal wonten lapangan Tribuana Desa Japah kanthi keadaan sehat wal afiat, tetep iman, tetep Islam soho anggadai visi misi kerukunan antar masyarakat Desa Japah. Para bapak, para ibu, engkang hormati, engkang ngukale, sumangga kita aturaken sholawat sholawat. Kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mugi-mugi mawon wonten wekdal dalu punika kula sampun sami benjang dipun akoni dados umatipun Kanjeng Nabi saha dipun paringi syafaat langkung-langkung dipun lebetaken dening swarganipun Allah taala. Para wong ingkang hormati wonten wekdal dalu punika kula badhe ngaturaken susunan acara ingkang insyaallah badhe kalampah wonten kegiatan takbir keliling Desa Japah. Ingkang sepindah inggih menika pembikaan, ingkang angka kalih inggih menika sambutan saking ketua panitia pelaksana takbir keliling Desa Japah. Ingkang angka salajengipun inggih menika mauidhoh hasanah engkang badhe dipun sampaikan dening Bapak Kiai Haji Abu Sairi soho engkang pungkasan inggih menika badhe dipun sampaikan Bapak Kepala Desa saperlu miwiti takbir keliling samangke rutinipun inggih menika engkang dipun sampaikan dening Bapak Kepala Desa ugi. Para rawuh ingkang hormati, sumangga kita miwiti takbir keliling wonten dalu punika kanthi suratul Fatihah. Mugi-mugi barokai dumateng kula panjang sami langkung-langkung dumateng warga masyarakat Desa Japah. Firidhati sayulillahi walahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ingkang kula takdimaken Simbah Kiai Haji Abu Sairi, ingkang kula takdimaken Simbah Kiai Sofirin, boten kesupen panjenenganipun Bapak Kepala Desa ingkang kula hormati. Para bapak, para ibu, kang mas, adik-adik sedoyo, semonggo. Kang panitia takbir keliling, ngaturaken bunga panjenengan. Niki kula nembe sepeda, mati bukuk, nyuwun sewu sebagai panitia
takbir keliling, amal nyampe akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Kepala Desa yang kami hormati, Bapak dari Babinkam Timmas dan Babinsa yang kami hormati, serta barangkali Bapak-Bapak dari Polsek ataupun dan Ramil yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta takbir keliling yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, marilah kesekian kalinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita bersama sehingga kita bersama mengadakan takbir keliling pada kali ini dengan keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita bangsa Indonesia khususnya warga masyarakat Jabah besok akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, dari panitia pinter niku nggih. Dari panitia sediluh jane iso jane, reka era iso terus diluh bendang napa bendang keliling gitu nggih. Lah mengke kelilinge manut rotene saking panitia ngoten nggih. Dan iki ibu-ibu pemane nganti direwangi greset-greset malah apik Bu ngoten ya. Malah apik, engko ketok ning fotone malah ketok apik gitu nggih. Engko nek metu ning SCTV ya mengke jenengan gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh dengan demikian akan memperlihatkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang ada di Jabah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah masyarakat Jabah ngrowo lor ngrowo kidul Banyurip Jabah do rukun kabeh alhamdulillah. Enek apa-apa ya tangga jarene ya gotong ya ngreng Renggo, mulane apa-apa sing apik karo tangga-tanggane, gitu nggih. Lah menika dipun ketingalaken kanthi ngawontenaken takbir keliling. Kacriya saking kanca panitia menika kala wau sampun kaping kalih sing sepindah niku Idul Adha saderengipun corona. Kula niku ngangen-ngano sak durunge corona iki kapan. Ternyata jebul pas barengi kula wegal wonten Mekah. Kula dadi mboten lho. Dek kapan jebulane pas tahun 19 kula dateng Mekah. Lah samangke ping kalih alhamdulillah. Kenging napa dek wingi kok mboten krana lagi corona. Pak polisi, pak tentara nun rekasane ora karuan. Gitu nggih. Saking ling masyarakat ben slamet piye? Kadang-kadang jenengan ya rada dikerasi barang. Dikon napa niku? Napa jenengane niku? Nggih, vaksin. Kon vaksin kadang-kadang elmen. Lah tak samangke alhamdulillah sampun bebas Pak Bu nggih. Sampun bebas ning ya sing ati-ati, gitu nggih. Ya tetep sing ati-ati. Cara batiniah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ksif anna minal bala. Nek wonten masjid, wonten langgar, wonten sing dongani ngoten Pak Imam diikuti. Diderekke jenengan amin mawon. Jenengan ngamini mawon sing didongake ya ora mung sing nang masjid, kabeh sing ora nang masjid ya didongake.
dongakno, sing mlebu masjid dongakno, sing ora ya tetep didongakke. Kabeh wong Jabah didongakno kabeh. Syukur kula panjenengan sedaya melai ing menika wekdal, monggo kita saya nyregepi, saya sregep jamaah wonten masjidipun piyambak. Piyambak Masjid Jabah, Masjid Ngrowo, Musola Jabah, Musola Ngrowo, Banyurip, monggo direjake kalian nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula panjenengan dhewe diparingi slamet, dislametke donya akhirat. Amin Allahumma amin. Muga-muga sing dongenekno takbir keliling ngeten diparingi sehat kabeh. Amin Allahumma amin. Diparingi rezekine lancar. Amin. Sing do korban ya muga-muga saya lancar rezekine Allahumma amin. Sing urung korban somben. Saiki sing wong sugih-sugih do ning Mekah, nggih to nggih. Saniki ning Mekah kabeh nglumpuk dadi siji teng Mina, mboten mung semanten niki yo. Jutaan manusia wonten dika wonten Mina panggih badhe mbalang jumroh. Terus nindakaken haji. Lah kula panjenengan sing dereng nyuwun nyuwun datang Gusti Allah, ya Allah, mugi-mugi kula panjenengan takdiraken saged haji, ya Allah. Ampun nyepeleke awake dhewe Pak Bu. Walah Pak, panu kula menlajen haji ding nopo. Lho ampun ngoten. Gusti Allah niki ampun ngersake jenengan saiki ra duwe dhuwit, sesuk duwe dhuwit. Saiki ora duwe, sesuk wulan sesuk duwe dhuwit. Lah niki dados panjenengan ampun menyepel nyepeleke awake dhewe, kula wargane dhewe optimis nyuwun dumateng Gusti Allah, ya Allah, kula sakula warga panjenengan paringi saged nindakaken ibadah haji, ya Allah. Sementara niki lagi iso kumpul ning lapangan Tribuana Jabah, mboten nonton Mina gitu, tapi nonton Tribuana Jabah. Nek sing mriku kumpul teng Arafah pun wau Pak. Mun kalau wau, dados kalau wau jam pinten nggih? Kinten kan kalau dalu jam 11 niku mangkat. Mangkat teng Muzdalifah niku terus teng Mina. Teng Mina sakniki do teng Mina mriku. Lah kula nyoba mboten sah teng Mina, teng lapangan. Teng lapangan Tribuana Jabah gilirane Mina somben gitu nggih. Ana sing wis daftar, ana sing urung daftar muga-muga ndang daftar. Nek daftar niku Bu, Pak Bu, surate aja mung surat ikhlas tok. Ya surat-surat tanah barengi ditokno gitu. Surat tanah ditokke tinggo lan iki. Dados kula kinten mekaten Bapak Ibu, mangke rotene panjenengan nderek sing ditentokke dening panitia. Nek mriku warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Yang saya hormati Ketua Panitia Takbir Keliling Desa Jabah yang diketuai oleh Mas Wahim, alhamdulillah, terima kasih Mas Wahim. Semua ini ide dari Mas Wahim. Saya pemerintah desa hanya mengiyakan aja, alhamdulillah bisa berjalan dan kompak. Yang saya hormati pula Bapak Kiai Haji Abu Sairi. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas, Babinsa, dan semua jajaran kepolisian Jabah yang hadir pada malam hari ini. Dan yang saya hormati pula Satpol PP Kecamatan Desa Jabah, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adikku semua yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di lapangan Tribuana Jabah untuk mengadakan takbir keliling yang akan dipimpin oleh ketua panitia nanti. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya hingga ke akhir zaman nanti. Bapak Ibu dan adik-adik yang saya hormati,
mudah-mudahan kegiatan pada malam hari ini bisa terulang untuk tahun berikutnya, nggih. Dibikin lebih ramai, cocok beten. Nanti biar desa juga membantu. Terus terang kalau sekarang desa tidak membantu, saya akui desa tidak ada dana untuk membantu. Semua ini pure kegiatan dari masyarakat. Dan alhamdulillah semuanya berjalan. Saya terima kasih banget dengan ide-ide remaja Japah yang telah mengompakkan warga Japah untuk mengadakan takbir keliling pada malam hari ini. Dan saya mohon, kenapa harus dikelilingkan sama panitia? Saya dengar itu ada yang nyewa genset sampai 500.000. Kan sayang nih tinggal di lapangan tok terus mulai. Nggih mboten. Kalau bisa kita kelilingkan sedikit nanti untuk desa Japah. Nanti biar rutenya diatur oleh panitia. Jadi nanti saya semuanya saya serahkan ke panitia. Untuk pelaksanaan nanti kalau bisa semua mengikuti anjuran dari panitia semua. Dan saya mengucapkan terima kasih pula atas semua dukungan dari warga masing-masing dukungan. Baik bapak-bapaknya, ibu-ibunya yang telah mendorong anak-anak kita untuk ikut berpartisipasi pada malam hari ini. Dan perlu saya umumkan juga, mumpung ini kumpul ya bapak-ibu, tanggal 15 besok di lapangan sini ada namanya Solawatan Blora Bersama. Solawat Blora Bersama yang akan dihadiri oleh Bapak Bupati dan Porkompinda se-Kabupaten Blora. Saya mohon yang tidak ada halangan bisa ikut hadir di lapangan Tribuana Japah ini. Dan kemungkinan juga nanti pas akhir bulan juga di Masjid Nurul Huda Growol akan mengadakan pengajian. Saya mohon juga pas malam hari ini juga saya mengundang mungkin nanti yang bisa hadir untuk mengikuti pengajian di Masjid Nurul Huda yang kebetulan masjidnya baru berdiri kurang lebih 2 bulan. Dan alhamdulillah pula saya apresiasi kepada penduduk Japah, meskipun ada 2 masjid tetap kita kompak dan tidak ada gesekan di antara kita. Jadi Japah pun kompak, Growol pun masih kompak. Jadi semua itu sudah mungkin waktunya, nggih Pak Bu, nggih. Jadi kita tidak bisa menolak kalau di Growol sudah ada masjid. Untuk itu saya sebagai selaku kepala desa Japah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kegiatan pada malam hari ini. Semoga berjalan sampai akhir nanti dengan lancar. Tidak ada halangan suatu apapun. Mungkin dari saya cukup sekian, seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan adik-adik semua, saya mohon dimaafkan. Wabil taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Monggo. Ayo, 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 ayo,
Thank you.